Hai, nama saya Syamuddin Abdullah. Lahir di Terengganu. Sekarang menetap di Arah Damansara. Graduate UiTM pada tahun 2012 dalam jurusan Fine Art. Dalam art scene ni lebih kurang 11 tahun. Karya saya lebih terarah kepada tema politik daripada dulu sampai sekarang lah, kebanyakan karya. Saya tertarik dengan apa senario politik di Malaysia, macam naik turun, dia apa sangat dinamik. Sebab saya lahir di Terengganu, so suasana tu sangat meriah. Setiap kali apa musim PRU. Kalau tengokkan reference saya lebih kepada pop art, minimalism. Mungkin saya punya karya lebih kepada postmodernis. Nak sure benda tu, tapi reference saya ke arah sana. Sebab pop, saya suka pop punya isu saya, isu-isu semasa dan karya. Sebab benda tu saya rasa sangat dekat dengan apa yang saya fikir, apa yang saya tengok. Ikutkan saya mula kenal dengan seni melalui arwah abang. Pada masa itu saya masih sekolah rendah kot. Sebab arwah abang ni salah seorang artis animasi dalam apa siri kartun Usop Sontorian, anak-anak Sidik semua kan. So daripada situ saya start minat. Bila apa setiap petang kot, kalau tak salah. Setiap petang saya akan tunggu kartun tu. So untuk tengok hanya untuk tengok nama apa? Nama abang tu keluar. So start daripada situ saya start tanya dia macam mana proses dia buat. Masa tu kecil lagi. Saya tak layan sangat cerita dia macam mana, tapi saya nak tahu apa proses dia, macam mana dia buat kan. Masa dekat school lagi saya dah cari circle yang mana kawan-kawan yang nak jadi artis, yang nak melukis kan. So saya kumpul, saya buka satu studio. Masa tu di Klang. 2011 ke 2012 macam tu. So first studio yang saya buka kat sana. Sewa rumah buat studio. Dan kawan-kawan dalam 8 ke 10 orang. Penuh. So semua tidur situ, semua buat kerja kat situ. Sebab baru habis belajar nak mana nak dapat duit apa semua kan. So kita berkongsi lah. Kalau teringat balik dia seronok lah kan. Kalau time tu memang stres lah. Dengan ruang yang sempit ya. Sebab kita bekerja. Kalau dulu saya buat painting satu. Bila siap je. So saya dah tak boleh buat painting lain, kena alih. Sebab ruang tu, sebab sebelah tu dah space orang lain. So bila siap je, alih. Letak dekat tempat lain lah. Kadang layer. Sampai 2-3 keping. Sebab ruang yang sempit kan. Dia deal dengan masa. Sebab daripada awal lagi memang orang tak kenal pun. Macam mana kita nak masuk asin tuan, semua sini-sini artis kita jumpa kan. So start daripada situ kita attend apa event-event art. So kita tengok karya-karya orang, kita perkenalkan diri kita. And then daripada situ kita start buat kenalan dengan orang-orang galeri sebagainya kan. So lama kelamaan galeri nampak kita punya karya, kita tunjuk dekat dia orang apa semua. Dia datang studio tengok dan dipanggil untuk pameran. So daripada situ lah, daripada kita jumpa orang semua. Kalau you boleh share lah berapa banyak piece actually untuk solo exhibition you nanti? Saya dalam perancangan mungkin paling minimum dalam 15 keping karya. Semua size yang besar macam ni ke? Average lebih kurang macam ni. Saya punya karya perlu berubah daripada semasa ke semasa. Jadi saya memilih color vibrant ni lebih kepada how to you celebrate event apa macam tema dan politik apa semua. So pada saya benda tu kita harus celebrate. So konsep tu saya terjemahkan dalam karya pelbagai warna. So kebanyakan referen tu datang
daripada pembacaan, daripada research. So kadang dia datang dari bahan bacaan sastra Melayu lama, daripada peribahasa kadang-kadang. So nak ikutkan peribahasa, kita sangat kaya dengan subjek-subjek binatang. So saya cuba meminjam beberapa makna, saya terjemahkan dalam karya. So setiap subjek ni memberi karakteristik yang berbeza lah. Kalau sekarang, kalau zaman saya dulu, zaman baru 11 tahun kan. Dia zaman peralihan tau. Dia macam daripada apa? Daripada kan sekarang media sosial baru berkembang macam dengan TikTok semua kan. Saya nampak benda tu sekarang perlu. Untuk itu medium yang paling senang. Kalau dulu kita perlu fizikal kan, jumpa depan-depan kan. Tapi sekarang benda tu salah satu medium yang paling mudah. Tapi tak bermakna kerja-kerja yang sebelum ni kita tinggal, yang face to face apa semua, itu salah satu cara yang cepat. Baru sekali saya buat dalam apa? NFT. Baru sekali. Benda tu saya tak kritik benda tu. Saya nampak benda tu bagus untuk generasi-generasi baru dengan apa? Media-media baru sekarang kan. Tapi untuk saya personally, saya lebih enjoy physical punya work. Tak tahu kenapa. Saya tak kata saya menolak NFT ataupun sebagainya, tapi saya rasa benda tu lebih kepada trend semasa. So zaman ni represent trend NFT tu kan. Ya, betul. Sebab tu dari awal lagi saya selalu fikir pasal benda tu. Rasa benda ni trend apa semua kan. So benda tu kalau trend ni dia naik cepat dan dia akan drop pun cepat benda tu. So kalau saya terjun ke NFT semata-mata, so saya punya physical work akan habis lah kan. Macam saya cakap tadi macam NFT tu kan. So end up orang akan pergi pada physical punya work. Apa-apa pun. Sebab kalau kita tengok just dalam screen, kalau benda tu komputer punya ni kan, set kan. So dia tak ada sentuhan manusia tu, rasa benda tu sangat tak dia tak ada sentimental value tu. Mungkin dia boleh buat lebih baik dari segi teknikal, tapi idea tu tetap pada manusia tu kan. Idea macam mana nak create benda tu.